Demolition. Oh, digebuk gitu. Oh, Jin. Di combo, bro. Oh my god. Oh my god. Oh, nge-grab. Anjir. Oh, anjir. Anjir, gokil. Ya, jadi di video kita kali ini kita main Fruit Battleground dan akhirnya Devil Fruit Dragon gue nyampe 300. Tinggal kita bikin jadi hybrid ya. Ini setahu gue nih sama kayak Nika kemarin sih. Jadi kita mesti butuh 300 level sama kita butuh 30 title kayaknya kalau nggak salah, 30 title sama kita bunuh Kaido 5 kali. Dan abis itu harusnya gue langsung dapat Boy Beast yang hybridnya sih. Jadi ini Boy Beastnya berbeda sama kayak Nika nih. Ntar gue butuh leveling lagi abis ini berarti ya. Oke, okay, woi Momo udah level 300 nih. Oke. Okay. Dragon to Dragon V2. Oke, okay, alright, let's go. Oh my god. Dragon V2 akhirnya, anjir gua 2 hari Pak farmingnya, imagine gak sih? Oh my god. Pakai palu, coy. Bukan palu sih, apa sih? Gada. Levelnya cuma sampai 155 nih. Gampang banget anjir. Cuma sampai 155 doang. Inferno Bread. Oh my god. Oh, anjir. Oke, okay. That's cool, gila. Satu kali pake, langsung 3 level gua. Wah, cepet sih naik level, cepet ini. Mungkin nanti malam gua udah bisa showcase ya teman-teman ya. Alright, ya sekarang akan gua naikin dulu. Jadi keren banget, pake palu bro. Bisa F1 anjir, buset. Oke, oke, okay. Gila keren. Oke, okay, ya. Jadi akhirnya kelar ya. Udah kelar semua nih skill-skillnya. Jadi kita akan langsung coba aja teman-teman ya, Kaido V2 atau Dragon V2 teman-teman ya, dimana kita udah bisa menjadi hybrid. Oke, okay? Jadi nggak jadi naga lagi. Kalau dragon biasa tuh kalian jadi naga, tapi kalau Dragon V2 ini sekarang, by the way, Dragon V2 tuh mythical teman-teman ya, itu tuh udah menjadi yang hybrid, yang setengah badan gitu loh, yang kayak cuman setengahnya doang. Ini sekalian kita bantai aja kali ya, kita langsung aja. Oh my god, oh my god. Oke, okay, lu mau berantem bang? Inferno Bread. Gila sakit banget gak sih damage nya Satu skill tuh guys, satu skill. Under Ato. Ngeselin banget sumpah dark ini cok. Bagua. Mati lu anjir. Gua langsung Dragon Twister. Mental lu, gak tau gua bawa kemana itu. Masuk ke dalam tembok anjir. Lupa, kalau kalian pakai Devil Fruit ini ya, yang Kaido V2 atau Dragon V2 itu gampang banget buat ngebikin musuh tuh ngebug, bikin nyangkut di tembok lah, di mana itu gampang banget Pak, sumpah. Tinggal pakai Thunder Bug gua kalau nggak pakai Dragon Twister. Oke, okay, let's go. Skill pertama Inferno Bread. Lihat damage-nya 1, Pak. Dan itu berapa tuh, lihat tuh. Dan terakhir 20. Dragon Twister kombonya enak banget, masuk tembok enggak tuh? Masuk tembok anjir. Lanjut, Bro. Ini kita lanjutin skill-skill dulu teman-teman ya. Inferno Bread. Ya ini kayak skill satunya dragon yang biasa. Lalu Thunder Bagu ini enak banget sumpah. Kalian boleh lihat maju gitu bro, kayak maju kayak gitu. Lalu Dragon Twister yang kalian lihat tadi barusan itu bikin musuh tuh ngestak masuk dalam tembok, bisa anjir, lihat tuh. Lalu dia kayak ngedorong gitu, itu ngestun gila. Nih, skill duanya itu bikin musuh ngestun gitu kan. Dia kayak mental ke atas gitu, terus dia ngestun. Kayak semacam auto aim gitu sih. Kalau pokoknya kalian arahin ke dia, skill 2 itu udah pasti kena gitu kan. Terus skill keempatnya ini stun juga. Lihat gak sih? Gokil, Pak. Teriaknya gokil banget anjir, sumpah. Serem, Pak. Lu kalau ngelihat Dragon V2, dikejar Dragon V2 udah terus kabur sih anjir. Karena gue beberapa kali ngelawan, kabur juga anjir, gak kuat cok. Kuat banget kalau udah level tinggi tuh, wah sakit parah anjir. Ini gue belum transform loh teman-teman. Kita cari dummy untuk kita coba yang pas udah transform, oke? Okay? Oh, itu orang tuh, let's go, kita coba. Oh, itu Kaido juga tuh. Oh, nah, dragon lawan dragon. Lihat, buset, lihat tuh. Tornadonya api, Pak, imagine. Kalau kalian udah berubah itu tornadonya bisa berubah jadi api, cok. Oke, okay, kita coba transform dulu. Transform moment, lihat tuh. Jadi Kaido gue, cok. Langsung aja kita ke skill pertama. Mati lo anjir. Gitu kan. Langsung kita Dragon Twister. Mental lo anjir. Aduh anjir, gue kena Dragon Twister juga. Oh no. Full frenzy. Mati lo anjir. Wah, menghilang dia cok. Wah, ini lawan gue magnet kah? Kalau udah berubah, lihat tuh. Damage-nya gak terlalu sakit yang skill pertama, tapi lebih cepet, Pak. Ngeri gak sih?
Dragon Twister. Gila, lihat kombonya pak, ngeri banget. Buah, Beast Bellow. Kita Flaming Toss dulu. Ya ampun, gue DC lagi. Gue ngestak. Gak bisa ngapain. Wait, what? Gue ngebug aja lucu banget. Nah, gue digebukin dah. Aduh, ngebug lucu banget. Gue baru kali ini nih, baru kali ini gue ngebug bro. Ah, udah gak, kelar. Ya, masih ngebug cu. Udah gak. Oke, yuk. Oh my god, sakit banget tuh Zed Kaido. P2. Oh my god. Kita Dragon Twister lagi tuh. Tuh orang baru kena Dragon Twister lagi. Anjir, ngeri banget cu. Ini ada pengguna Goro-Goro nih. Pengguna Goro-Goro. Sini kok pengguna Goro-Goro. Gue mau Thunder Bagua anjir. Gue serang dari belakang cu. Lihat deh. Kita Thunder Bagua guys ya. Wam. Mental dia cu. Gue combo lu anjir. Lihat nih, gue combo guys. I will combo sampai dia mati cu. Dragon Twister. Gak bisa dia kebawa. Beast Mellow. Lihat gak sih? Combo kematian anjir. Kelar. Gue bisa langsung habis itu. Terbang gua. Skin satu lagi. Gila, lihat. Bener-bener gak berhenti guys. Bener-bener bisa non-stop cuy. Dragon Twister, lihat. Masuk tembok, mati gak tuh? Mati, langsung mati. Lihat gak? Di combo langsung mati guys. Itu sekuat itu Dragon V2 lah. Transform. Ayo mau kemana kamu? Gua M1 lu anjir. Ya jadi kalian bisa M1 di sini teman-teman ya. Pak, oh no. Dia pakai api. Oh, kamu pakai api. Anjir, gua baru pengen M1 doang tau gak sih? Oke, kita pakai flaming dulu. Ini tuh kayak semacam buff ya. Flaming torch ini kayak semacam buff. Jadi gua bisa kayak gitu ya. Bisa kayak gitu. Lalu gue bisa M1 dia, gue bisa Dragon Twist. Ya ampun, ini siapa sih? Ada dua orang lagi anjir di sini, cok. Gue Dragon Twister lah. Kita lihat ya, gue Dragon Twister. Ya ampun. Gue Hausoku Haki, teriakan Hausoku Haki tapi api, cok. Ngeri parah anjir, sakit banget. Gila. Gue combo lagi. Gak bisa kabur, bro. Anda tidak bisa kabur, lihat. Oh my god. Oh, ini mau mati lu, gue gebukin. Dragon Twister. Gak bisa, lu mau kemana? Kita bolo frenzy aja gak sih? Mati lu anjir. Sakit gak bang? Sini bang. Ngeri gak sih? Kita deketin lagi, kita langsung Beast Bellow. Gak bener, gak bisa kabur bro. Gila ini, terlalu OP anjir Kaido V2 ini bro. Wah gila sih. Gak sih, ini terlalu OP guys anjir. Ini ngapain nih? Ini ngapain nih? Dragon Twister. gue kena juga anjir. Gue di Twister siapa cok? Oh kamu. Kamu, sini kamu. Mau kemana kamu? Kita belum pakai skill terakhir, Demolition. Kita coba aja kali ya. Demolition. Ya ampun, itu ngapain Demolition ya? Gue juga belum coba sih teman-teman sebenarnya. Dragon Twister. Lede cok. Beast Bellow, mau kemana? Gak bisa kabur lu bro. Mengamuk anjir, Kaido V2 di sini ngamuk anjir, sumpah. Padahal dia, derpa gua. Oh my god. Kita hajar aja bro, lanjut bro, gak ada berhenti bro. Ntar abis ini kita cobain Demolition, gua juga sebenarnya belum tahu itu apa. Gua Dragon Twister lu, gua gebuk dulu abis itu gua Dragon Twister anjir. Gak, dia mati sih. Gila, se-OP itu anjir sumpah. Dragon V2 itu emang se-OP itu guys. Jadi kalau misalkan kalian kira, wah gila OP banget. Iya emang ya. Ini ngapain coba? Gua combo lu berdua. Mau ngapain lu berdua di sini kocak? Barengan gak sih? Masuk tembok lu berdua anjir. Masuk tembok berdua anjir. Under bagua. Dragon Twister. Beast Bellow. Gak bisa berhenti bro. Sampai mati aja digebukin. Nanti deh. Apa gue gebukin aja mati guys. Lupa gue. Boom. Oke, gue pengen coba Demolition. Coba gue pengen coba Demolition. Kita coba Demolition. Berubah dulu Flaming Torch ya. Kita buff dulu biar serangan kita OP banget gitu kan. Langsung kita Dragon Twister. Ya kabur dia anjir. Kabur dia Jo. Kabur dia bro. Ya kabur. Takut banget. Adalah kita coba Demolition dulu lah.
Penasaran gue bro, kita coba demolition dulu guys. Kita coba demolition. Oh digebuk gitu, anjir. Di combo bro, oh my god. Oh my god, oh nge-grab. Anjir. Anjir. Anjir gokil. Itu gila banget sih. Oke kita flaming torch lagi. Flaming torch moment. Bismillah. Mau kemana dek? Dek, mau kemana dek? Mau kemana dek? Mau kemana dek? Gue bunuh dia aja dah. Aja udah 0,8 pak. Dari tadi kita berarti kita kayaknya udah naik level deh. Oh apa gara-gara pakai ini ya? Pakai flaming torch ya? Kita gebukin. Demolition. Kena lu anjir. Ih gak kena demolition. What the hell. Mati lah lu anjir. Mati lah lu anjir. Mana dia cowok? Oh ini dia, ini dia, ini dia, ini dia, ini dia. Mati dia cowok, udah mati dah. Nggak hidup loh, nggak hidup. Pasti mati anjir. Gue M1 sampai mati. Gue M1 sampai mati. Gue pengen coba demolition lagi sumpah. Sebelum kita habis, keburu gak ya? Keburu gak ya? Demolition! Kok nggak kena? Demolitionnya nggak jelas anjir. Gue nggak ngerti dah kenapa nggak kena demolitionnya. Thunderbug gue. Inferno Breath! Meninggal semua gitu kan. Dragon Twister. Gila masuk tembok lu, Cok. Masuk tembok, Cok. Gimana coba tuh ngelawannya? Tuh gua bis belo ya, enggak bisa lagi. Enggak nyampe lagi bis belonya. Iya, kalau kalian enggak transform itu bis belo itu enggak terlalu gede areanya ya, teman-teman ya. Gila nih. So far ini salah satu buah iblis yang paling OP sih. Tapi gue masih tetap suka Nika sih. Nika juga OP teman-teman ya. Nika juga OP. Gue gak ngerti kenapa Nika sama ini nih. Ini sama-sama sakit nih. Apa menurut gue bahkan Nika masih lebih sakit sih daripada ini sih. Ini sakit tapi gila Nika tuh terlalu overpower anjir. Nika udah gitu lebih keren lagi kan kalau menurut gue ya. Ya jadi itu dia kayaknya teman-teman untuk video kita kali ini. Kalian tadi udah lihat kayak gimana skill-skill ya. Kalau kalian mau dapetin itu gampang banget ya. Caranya kalian tinggal dapetin dragon biasa yang legendaris itu kalian bisa dapat dari PT. Kalau kalian beruntung PT legendaris itu kalian bisa dapat dragon. Lalu sisanya ya udah tinggal kalian naikin level 300 sama kayak Nika. Jadi kalian naikin level 300, ngomong sama Momonosuke udah kelar gitu kan. Nih, bah gua. Nih. Nah, apa sih orang ini, Cok? Nah, apa sih kamu? Gua enggak bisa nyerang dia sih anjir. Gua enggak bisa nyerang dia sih, Nani. Thank you teman-teman, kayaknya itu aja untuk video kita kali ini. Like jangan suka, dislike kalau kalian enggak suka. Subscribe mau enggak usah di-subscribe juga, Pak. Ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye bye. Ciao.